ibadah oleh hamba Allah yang beriman dalam keadaan apapun, sehingga jangan tinggal surat Al-Fatihah yang sudah dibaca diulang-ulang sama tujuh masa di tujuh ayat dan diulang-ulang itu mengandung juga. Kita salah satu surat yang ditutup oleh kita yang selesai membaca mesti pakai bacaan amin. Wa'il-Maktubi Al-Fatihah. Di antara tujuh ayat dalam surat Al-Fatihah itu sebagian besar kandungannya adalah memuji Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memuji Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita memuji Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari yang ini kita memuji Allah. Apa saja yang kita harapkan itu kita ihdinash shiratal mustaqim. Inti daripada surat Al-Fatihah itu kita memohon kepada Allah ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita mohon hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk arah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini dalam melaksanakan syariat dapat berjalan dengan sebaik lancar sesuai dengan syariat itu sendiri yang diperintahkan Allah kepada kita sekalian. Nah, setelah ini kita tahu arti dikasihnya apa? Orang itu memperoleh daya daripada Allah. Pasti syaratnya orang itu memperoleh daya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan surat Al-An'am ayat 125. Itu salah yang pertama di antara kita tanda orang itu memberi daya kepada Allah. Wa ma yuridu illa an yasrosa rabbul Islam. Maka siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka akan dibukakan hatinya untuk mudah mengamalkan agama Islam, untuk mengamalkan syariat agama Islam, diberi kemudahan membuka hatinya oleh Allah dan bahwa untuk mudah melaksanakan syariat Islam. Dengan salat fajr itu enaknya dengan salat sholat itu tadi kan salat subuh kan. Sholat kita ini rasanya tanda daripada kita memulih hidayah daripada Allah. Kita merasakan sholat subuh itu enak saja. Berat, jadi Allah yang memprediksi diri
Amin. Alhamdulillah. Amin. Iman. Ada kopi. Jujur kita ini kan sudah rasanya iman. Karena apa? Kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah selalu harus perintah kita wajib mencari ilmu. Termasuk juga diajarkan bersilaku rahim. Makanya dari surat Al-Anfal yang sudah saya katakan ini nama mukminuna lajina dinaku billah wa jihadu kullu. Ya dunia nabi makan jaya imana para pemilih yang apa? Sunya orang beriman itu apabila disebut asmanya Allah gemetar hatinya. Jadi sebenarnya bisa di tekniknya. Kalau kawan lagi sholat subuh imam pertama kali takbir keluar dan baca apa? Allah Akbar. Jika imam mengucapkan takbir menyebut Ismul Abdul berarti ada kontak batin kita dan tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang orang kalau sholat sering orang lain sudah mondok tak masuk koplik musuh koplik dari yang dari Allah tak masuk Allah sampai berapa kali tak masuk mondok tapi rasa ditiru gitu. Kemudian bilang balik Allah Allah ibadah kemudian yang ketiga adalah dirinya orang berlindah dari berdakwah itu adalah istiqomah. Innaladina walurun allahu summa sahamu wala allahum alaihi wala umum yang zanun. Amin. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan ku itu adalah allahu summa sahamu kemudian istiqomah dipegang. Mengatur dipegang dan yang disembah itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bilang kepala maupun apa ini lalu yang satu. Nah sekarang istiqomah dalam ibadah. Sholat itu biasa sekali bahkan ini ada biasa. Kemudian sholat sunnah kita biasa, tapi bisakah kita lebih istiqomah? Kalau kita istiqomah sholat wajib kita tidak. Tapi kadang-kadang kalau kita istiqomah sholat rawatib kita, sholat sunnah kita rawatib itu kadang-kadang ya hanya terlepas ya dengan sholat kalau nggak pas ya terlewati. Ayo kadang-kadang kita bisa ditanya diri kita dalam sholat maghrib ada baca maghribnya enggak? Gue ada pembelajaran sebelumnya enggak, gue ada pembelajaran dulu enggak. Jadi kalau kita lakukan dan terus-menerus kita lakukan itu istiqomah. Sama dengan orang sakit, sarankan banyak-banyak makan. Makan ini lah nanti kolesterolnya lumat. Misalkan dia sakit pulang olahraga, paling tidak sengaja. Karena pengen sehat, ya pagi ya kita seminggu nah istiqomah yang berhenti ya sudah enak, sudah berhenti yang dilakukan jadi tidak istiqomah. Tapi kalau sholat pun ini tetap istiqomah maka tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa diingatkan kecuali kita lupa
semua.